sebulan di jalan. Roda 1000. Yang melewati jalur ini dan dipimpin lalu lintas dengan ya. Assalamualaikum sahabat YouTube Truk TV. Kali ini kita di lokasi kejadian truk trailer yang terguling bermuatan kontainer belum dievakuasi ya pada sore hari ini, dan di sini pun jalan saling buka tutup. Nah, kali ini ada mau apa melewati lokasi kejadian ini, yaitu satu unit roda 1000. Kita melihat dikawal bosku. Ini sama TNI. Roda 1000 mau melewat. Jalan sempit. Ini dikawal sama sebulan. Iya. Sebulan di jalan. Lokasi kejadian mau lewat roda 1000 bosku. Ya, ini kita lihat roda 1000-nya bosku. Melewati lokasi kejadian ini ya. Roda 1000 sangat panjang. Ini mau ke Medan mungkin ya bosku. Ya, semoga roda 1000-nya sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, teman, sahabat truk TV, kali ini akan mau dievakuasi truk kontainer yang terguling ini dengan memakai kato. Kondisinya akan jalan stop dan ini ada bus yang melewati jalur ini dan dipimpin lalu lintas dengan Pak Lantas. Patrol satu sudah muter ya bosku dari bawah tanjakan sana. Mungkin akan segera dilakukan proses evakuasi ini. Sementara jalan sempit, ini sangat sulit.
Ya bosku, evakuasinya mungkin gagal hari ini. Namun ini udah datang kepala dari truk trailer menggantikan truk trailer yang terguling di sana. Supir belum ada di lokasi kejadian ini ya. Ya mungkin lusa akan dievakuasi ataupun besok. Ya ini kepala dari trailer itu ya, dan kemungkinan besok baru dievakuasi. Citra Trans berbeta 8701 BL ya. Sampai bertemu di proses evakuasi truk trailer yang terguling ya bosku. Ya ini kepala trailernya mau dipindahkan ya bosku. Mungkin besok dievakuasi ya bosku.